Selanjutnya kita akan ajak Anda ke kawasan Kabupaten Bandung. Bagaimana adik-adik kita yang menerima ya program makan gratis. Iya, dan pasti ini adalah menjadi salah satu impian kita semua untuk bisa mendapatkan gizi yang proporsional. Apalagi ditambah dengan susu yang memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Dan pastinya dalam pengawasan oleh pihak terkait, baik dari sekolah, kemudian penyedia makanannya, sampai dengan ada Bapak Polisi dan juga TNI. Ini akan terus dilakukan sampai selama kepemimpinan Pak Prabowo. Mudah-mudahan berkesinambungan ya, sehingga tadi angka stunting akan terus turun, karena memang ya dengan gizi yang luar biasa kan bisa menciptakan generasi emas yang diharapkan. Kalau lapar, belajar kan sulit ya? Betul, belajar sulit. Atau bisa jadi kalau urusan perut kan jadinya marah-marah nih, uring-uringan. Nanti gerilan berantem, gurunya nggak mau negor karena takut dilaporin. Gitu. Ada aksi kemarin, guru nggak mau menegur anaknya yang sedang ribut. Pada protes ya pemirsa, dan yang paling penting adalah bukan hanya anak-anaknya saja, tapi gurunya juga ya dikasih juga tuh makan betul, bergizi gratis. Karena kalau lapar nggak bisa ngajar. Iya, semuanya. Karena ditambah loh gajinya. Kalau tidak salah 2 juta kalau tidak salah ya. Amin. Nanti kita update apakah baru semoga rencana, tertular ya. Baru rencana atau memang sudah ada programnya, nanti kita update terus. Namun bagaimana keseruan dan juga happy-nya adik-adik kita yang menerima program makan bergizi gratis ini dari liputannya. Sebanyak 200 siswa sekolah dasar Kutawaringin Kabupaten Bandung mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah Senin siang 28 Oktober 2024. Pemberian makan gratis ini dilakukan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan didampingi oleh petugas kepolisian Resor Kota Bandung serta petugas TNI Kodim 0624. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menyampaikan pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Dandim 0624 kembali mengenalkan kegiatan makan bergizi gratis yang merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu pihaknya pun memastikan uji coba pemberian makan bergizi gratis berjalan dengan lancar dan aman. Kapolresta Bandung bersama-sama dengan Kodim 0624 Bandung dan ini juga dari PLT Kadis Pendidikan, kami melaksanakan sosialisasi kembali berkaitan dengan pengenalan uji makan siang gratis yang menunya hari ini adalah nasi putih, ayam serundeng, ayam goreng serundeng, kemudian sayur capcay, kemudian buah melon, dan susu full cream. Ya. Dan di SD Kutawaringin ini ada 200 anak, dan alhamdulillah mereka sangat antusias dengan makan siang bergizi yang gratis ini. Semoga ini bisa menjadi awal dan bermanfaat bagi anak-anak tentunya, sehingga mereka nanti menjadi generasi-generasi muda yang matang, yang bisa menjadi motor bagi Indonesia Emas di tahun 2045. Diharapkan dengan adanya kegiatan makan bergizi gratis dapat menjadi awal tumbuh kembang para siswa sekolah dasar untuk mewujudkan generasi emas tahun 2024. Rezitia Prasaja, Bandung TV.